Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, neraka diciptakan bagi mereka yang tidak patuh terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu melakukan perbuatan maksiat. Di dalam neraka, para pendosa akan disiksa dengan api neraka yang sangat panas. Semua perbuatan buruk mereka selama di dunia akan mendapatkan balasannya di neraka. Setiap orang yang beriman pasti mendambakan untuk bisa masuk surga. Namun celaka atau tidaknya kita di akhirat kelak tergantung dari amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa ada beberapa golongan manusia yang haram disentuh oleh api neraka. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka?" Para sahabat bertanya, "Mau wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang hayyin, layyin, qarib, sal." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut ini penjelasan tentang hadis tersebut. Yang pertama, hayyin. Hayyin adalah golongan orang-orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir maupun batin. Orang hayyin tidak mudah marah, tidak mudah memaki, melaknat dan menghina. Orang hayyin memiliki jiwa yang teduh dan menenangkan orang-orang di sekitarnya. Beginilah seharusnya seorang muslim. Ia dapat menahan amarahnya, menghindari perdebatan, bahkan mengalah meskipun ia benar. Seorang muslim yang berat untuk menyakiti orang lain dan senantiasa menjaga lisannya, sebab ia tahu bahwa kebanyakan dosa dihasilkan dari anggota tubuh yang bernama mulut. Yang kedua, layyin. Layyin adalah sebutan bagi orang-orang yang senantiasa menginginkan kebaikan untuk sesama manusia. Orang layyin memiliki sifat yang lembut dan santun, baik dalam bertutur kata dan bersikap. Tidak kasar, tidak mengikuti hawa nafsu sendiri, lemah lembut kepada setiap orang. Terkadang nafsu dan ego kita yang selalu ingin menang sendiri dan hanya memikirkan kepentingan pribadi justru menyebabkan keburukan bagi diri kita. Dalam hidup kita harus senantiasa bersosialisasi dengan baik, memikirkan kepentingan bersama serta menghindari perseteruan. Yang ketiga, qarib. Golongan manusia yang haram tersentuh api neraka ini adalah orang-orang yang menyenangkan saat diajak berbicara, bersikap ramah tamah kepada siapa saja. Wajahnya teduh karena senantiasa tersenyum saat bertemu orang. Kehadirannya akan membuat suasana menjadi sangat nyaman dan tenang. Menjadi orang yang selalu disenangi orang-orang sekitar merupakan impian kita. Senantiasa menyebarkan kebahagiaan kepada semua orang dan membawa ketenangannya dapat membantu orang lain untuk merasa lebih baik dalam keseharian. Apakah Anda mau menjadi orang tersebut? Mari senantiasa bersikap baik dan menebarkan kebaikan. Yang keempat, sal. Sal adalah sebutan bagi orang-orang yang tidak pernah mempersulit ataupun mempermudah segala sesuatu. Orang sal selalu ada cara untuk menyelesaikan setiap permasalahan secara baik-baik dan kepala dingin. Islam mengenal istilah bermusyawarah dalam mengambil setiap keputusan, jalan yang baik untuk menentukan sebuah pilihan yang terpilih. Menjadi seseorang yang mampu berpikir jernih meski dalam waktu genting merupakan sosok yang patut dihormati dan ditiru. Perilaku sal selalu penuh pengabdian bisa dijadikan contoh bahwa tidak semestinya kita acuh dengan urusan orang lain.
Tidak ada salahnya untuk selalu selama yang urusan ditangani tidak merugikan orang lain dan melanggar syar'i. Keempat golongan manusia yang haram disentuh api neraka itu bisa dijadikan contoh bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar sehingga memungkinkan orang-orang dengan sifat tersebut bisa terhindar dari api neraka yang panas. Jika kita merasa kesulitan untuk mencontohkan keempatnya, setidaknya contohlah dari keempat golongan manusia ini dan tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah golongan orang-orang yang haram disentuh api neraka. Namun pada intinya, orang yang haram tersentuh api neraka adalah mereka yang selalu menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hubungan baik dengan manusia. Demikianlah yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang haram tersentuh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.